Ini adalah Commander Magic Chess bernama Link. Dan buat kalian yang belum tahu, Link ini mempunyai 3 skill, yaitu skill 1, skill 2, dan skill 3. Dan di video kali ini kita akan memakai skill 2 dari Commander Link ini, teman-teman ya. Dimana kemampuan dari skill 2 Link ini akan memberikan kalian arena di sebuah chessboard. Jadi musuh yang akan tertarik ke dalam arena itu akan buy one dengan hero yang ada di dalam arena ini, guys ya. Dan jika hero kalian itu bisa memenangkan pertandingan di dalam arena itu, maka hero kalian akan mendapatkan 15 attack tambahan yang bisa kalian stack hingga 15 kali. Dan jika stackan dari hero kalian ini sudah penuh, maka hero kalian ini akan berubah menjadi ukuran yang sangat besar seperti Titan, guys ya. Dan hari ini kita akan bikin sinergi yang sangat simpel, yaitu Gunner dan juga Worm Slayer. Dan kita akan tambahin juga dengan combo sinergi aspiran yang tentunya kita akan jadiin Layla ini sebagai hyper utama kita, teman-teman ya. Dan semoga nanti kita dapat kristal Worm Slayer untuk kita pakaiin ke Layla, biar Laylanya ini nanti akan jadi makin sakit lagi, guys ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, ini kita langsung ambil Laylanya saja, teman-teman ya. Dan kita akan buat eksperimen Gunner Worm Slayer, karena di video sebelumnya kita gagal buat itu. Semoga di video ini kita berhasil, guys ya. Tuh, langsung dapat Angela 2 biji. Nice sekali. Sudah sepaket sama Roger juga enggak tuh? Bentar guys. Tunggu dulu guys. Ini kalau kita ambil dua-duanya Angelanya, kita nggak bisa ambil Roger tuh guys. Ini kita udah dapat 4 Gunner guys ya. Pagi-pagi udah bisa jadi 4 Gunner aja kita guys ya. Nah, kita bisa stacking Layla dari awal karena kita berhasil ambil Layla di awal-awal tadi. Nah, flicker nggak perlu, purify sepertinya bagus, tapi kita ambil ini saja biar di dalam arena Layla kita makin cepet guys tembakannya guys ya. Jadi kita ada jaminan, dapat Layla pagi-pagi guys. Level 4 dapat Layla nggak tuh? Wajib kita amankan guys ya. Nah, seperti ini, nice. Nah, seperti ini saja dulu guys ya. Ini kita udah ada jaminan menang di dalam kandang guys ya. Karena apa? Karena kita sudah aktif sinergi gunnernya dan juga aspirannya. Kita juga dapat inspire guys. Nah, tuh lawan kita Angela tuh ya, ditembak-tembakin Layla hilang itu Angela guys ya. Lawan kita mau bikin Worm Slayer juga, Layla tembak, boom. Mantap sekali itu guys ya. Ada yang mau bikin combo yang sama dengan kita nih. Dia kayaknya juga mau bikin Worm Slayer guys ya. Tapi kita fokusnya bukan ke Worm Slayer guys ya. Kita fokusnya ke Gunner. Karena kita juga belum tentu dapat kristal Worm Slayer guys ya. Tapi kalau kita udah dapat guys, Layla super sakit guys ya, dijamin. Ada clean 2 biji. Tapi guys, oke kita ambil saja. Ini kita ganti, ganti ininya. Enggak. Kayak gini. Ya tetap aktifkan aspiran kita biar Layla kita makin keras juga makin sakit, guys. Lawan kita Saber enggak takut, guys ya. Sekali kritikal 500 guys, damage-nya, guys. Tuh. Layla ulti. Nice. Layla guys ya, masih yang tetap paling sakit guys, Layla guys ya. Ada Valir, bad box nanti, semoga ada kristal Worm Slayer dan semoga nggak ada yang ambil ya, biar kita bisa ambil guys. Lawan Saki guys ya, udah lama kita nggak lawan Saki. Ini lawan kita one one di panggung, langsung hilang one one nya guys. Tuh Layla guys ya, bisa kalian lihat guys. Nggak sempat nembak itu iritelnya. Zaz mau ngapain Zaz ya, kita masih berapi-api guys, tenang aja guys. Mantap sekali. Oke, kita urutan ke berapa ini, urutan kedua dari terakhir. Oke, nggak apa-apa. Waduh, kita dapat item sisaan ini guys, nggak ada yang ambil, kita ambil lah ya item lifestyle ini guys ya, Hesclaw. Jadi di dalam arena Layla kita bakal sulit matinya guys. Nah,
Ini kita bisa up level guys, kita aktifin 4 gunnernya kita. Nah seperti ini kita masukin juga Angelanya, jangan lupa guys ya. 4 gunner aktif dan aspiran kita juga aktif. Layla kita makin sakit lagi guys ya. Nah kita ketemu sakit lagi nih, kali ini lawan kita Luoyi guys ya. Luoyi langsung dibantai-bantai guys ya di dalam arena. Tante Esme, Tante Esme mau ngapain itu? Waduh, shieldnya oke, langsung hilang shieldnya. Oke, Layla ulti, boom, langsung hilang. Valirnya bintang 2, tembakin dulu itu Valirnya. Woi, tembakin dulu Valirnya. Waduh, ulti terus, ulti Layla, boom, langsung hilang. Nah, sudah guys ya. Dengan begini kita satu-satunya yang berapi-api, guys. Ada Gwyn nih. Pagi-pagi kita udah dapat Gwyn nih. Tapi kayaknya nggak perlu guys ya, kita fokusnya mau bikin gunner Worm Slayer guys ya, bukan ke Gwyn guys. Sebenarnya kita harus segera up ke level 7 guys. Lawan kita Martis guys ya, bisa menang nggak nih lawan Martis bintang 2? Kita punya Haste Claw, kita juga punya attack speed. Tuh darahnya nggak ngurang-ngurang itu guys, Layla guys, nambah terus guys ya. Oke, ulti, nice. Masih menang kita guys, masih perfect win guys ya. Ini swordsman buat apa ya ini? Kalau kita Layla waktu up level dapat swordsman guys, kita sebenarnya bisa aktifin swordsman guys ya, tapi nggak tahu ini nasibnya gimana ya. Nah kita masih perfect win satu-satunya. Layla bintang 2, nice ya. Seperti ini kita pancing dulu dengan swordsman, semoga Layla waktu up level dapat swordsman. Boom, make dong. Oke, kita balikin lagi, berarti ini nggak berguna guys ya. Nah, ini kita jual saja, pancingan kita nggak berhasil. Oke, atau kita bikin Layla make nih ya. Layla make boleh juga, tapi nggak terlalu berimpact guys ya. Ada Valiant Blade tuh, ada Valiant Blade tuh buat mengganggu musuh-musuh kita, ini bagus guys ya. Kita pakaiin ke Angela kita, dan setelah ini kita udah bisa up level guys. Kita udah bisa up level setelah ini. Water yang gunner yang water guys. Ini bisa sih, tembakan Layla kita jadi pegu-pegu, ini bisa ini guys. Oke, kita ambil saja guys ya. Kita ambil saja tembakan Layla beku is back. Ini kita coba ke sini biar Layla kita makin tebal guys ya. Kita punya apa? Nice, langsung aktif. Makasih banget Angela ya. Angela dapat sinergi gunner enggak tuh guys. Nah, ini berarti kita tinggal fokus cari Worm Slayer-nya aja guys ya. Ini bisa buat tameng untuk sementara guys, karena nggak ada tameng sama sekali kita guys ya. Lawan kita natur spirit yang masuk ke dalam kandang siapa itu? Lancelot tadi kalau nggak salah ya. Nggak Saber ya. Saber, nggak berkurang sama sekali telairannya. Langsung hilang itu guys. Nggak ada kesempatan, kita masih perfect win ini guys. Tapi ancaman kita ini ada yang pakai Gwyn guys, karena kita nggak pakai itu guys, nggak pakai purify guys ya. Kalau musuh udah pegang Gwyn guys, Layla terkena stun nggak bisa gerak itu guys Laylanya guys. Nah kayak gini up level, nice. Kita masukin Layla 2 biji guys ya. Nah Layla taruh ke sini, ini maju dikit. Nah udah kumpul seperti ini guys ya. Waduh, ini Astro guys, ini yang kita takutkan guys ya. Waduh, nggak ada kesempatan menang kalau lawan Karina Astro itu guys, sulit guys ya. Dia tahu loh, dia diaduin sama Layla kita guys ya. Bisa menang nggak ini? Waduh nggak jadi perfect win dong. Waduh, nggak jadi perfect win guys ya. Kita terbantai sama Karina Astro guys, karena Astro ini emang ya, kalau di dalam arena udah pasti auto win sih ini Karina Astro ya.
Next kita akan bikin percobaan Karina Astro Wyrm Slayer guys ya. Di lain kesempatan. Nah, ini kita bisa aktifin. Kita tinggal menunggu dapat kristal Wyrm Slayer aja guys ya. Semoga kita dikasih kesempatan nih. Oke, yang masuk bukan Karinanya guys ya, masih aman. Lawan kita Saber-Saberan lagi, langsung hilang ini guys Saber. Layla ulti, langsung hilang nggak tuh. Tembakan beku guys ya, kita ambil semuanya. Ini Masya butuh. Clean juga. Kita dua dari yang terakhir. Kebagian item apa ini? Kalau item mage kita nggak perlu lah ya. Buku nggak ada yang ambil. Buku nggak ada yang ambil guys. Wih, kita dua terakhir dapat item buku guys. Ini gimana ini musuhnya ini? Gila loh. Ah, tapi ini buku buat siapa ya? Buat Angela bisa lah ya. Oke. Ini kita jual saja kalau gitu. Ini kita ambil. Ini juga nice. Nah, ini kita tinggal ngeroll saja setelah ini. Buat all in cari Laylanya guys ya. Lawan kita, aduh. Siapa ini guys lawan kita? Oh, Franco guys ya. Aman. Franco lagi awan, langsung beku itu. Langsung beku guys. Freya mau ngapain? Hilang juga ini beku, nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung hilang guys ya. Lawan kita yang paling berat masih Aldi ini guys. Dia pakai Astro Swordsman guys ya. Oh, Kimi kita masih belum bintang 2. Clean. Angela nggak perlu lah ya kayaknya ya. Kita jual aja, kita ganti Layla. Karena bintang utama kita di episode kali ini itu Layla guys ya. Kita jadiin Layla bintang 3 guys. Clean ini bisa jadi bintang 3, kurang satu lagi biar nggak menu-menuin slot. Kita lawan Mirror ya. Lawan Mirrornya Saki, kita berhadapan langsung dengan Luoyi. Luoyi nggak ada kesempatan tuh Luoyi guys. Tante Esme langsung meledak jadi es batu itu guys. Cyclops meledak juga itu guys. Yudora mau ngapain? Langsung meledak. Cyclops juga. Ini Valir ngapain? Langsung rata guys. Tapi lawan kita Mirror guys ya. Kimi akhirnya bintang 2. Oke. Bagus sekali. Ada Fanny guys. Bentar guys. Ada Rubit nggak tuh? Layla lagi. Oke. Bentar guys. Tunggu dulu guys. Apa kita nggak perlu jadiin aspiran ya? Ini semoga kita dapat kristal Wyrm Slayer guys. Oke, kristal Wyrm Slayer please. Tuh kritikalnya guys, nggak dapat ya. Wyrm Slayer akhirnya guys, Layla Wyrm Slayer, let's go ini guys. Oke, ada Winter guys, ada Shellfire juga ya. Winter bisa buat pengaman. Kita harus selamatin Laylanya ini guys. Layla, ambil dulu Laylanya, let's go. Yang Thunder ini bisa jadi Titan. Kita roll lagi nggak ya? Kita ambil saja kayaknya ya. Ini kita bisa jadiin Titan ke siapa ya enaknya? Ke ini saja. Ini ke Layla sudah pastilah ya. Layla Wyrm Slayer ini bos. Oke, bintang 2. Dapat gunner lagi guys. Ini kita ganti siapa ya? Clean ya. Kita bisa gantiin Clean guys. Ini kita bisa jadiin aspirannya juga ini guys. Bentar guys. Nah. Oke, Fanny semoga nanti juga dapat gunner guys ya. Siapa lawan kita? Saber lagi lawan kita. Nggak ada kapok-kapoknya ini orang. Ini Layla Wyrm Slayer ini boy. Oke, menang. Masih menang. 2100 damage-nya guys. Oke, masih belum terlalu sakit guys ya. Hilang nggak tuh langsung ya. Kita tunggu Laylanya bintang 3 guys. Kita lihat seberapa sakit damage Layla ini kalau kita pasangin kristal Wyrm Slayer guys. Nah, waktunya kita ngeroll ini. Ini kita amankan. Waduh, ada Estes ya, berarti Valir nggak perlu.
Layla, please. Layla. Nggak dikasih Layla, guys. Satu pun nggak dikasih, guys, ya. Wah, ini. Oh, lawan kita Saki, guys, ya. Kita lawan Claude ke dalam arena. Langsung hilang ini Claude-nya, guys, guys. Layla Windflyer. Let's go. Damage-nya makin sakit, guys. Ini sekali tembakan 3700. 3700 guys ya, bintang 2 3700 guys Layla guys. Belum bintang 3 ini ya. Ada Claude, buat siapa itu Claude? Layla dong woi. Nah, akhirnya gini dong. Kita selamatin Laylanya. Nah, tinggal 2 lagi guys. Kita tinggal cari 2 Layla lagi guys ya. Semoga bisa bintang 3 ini karena kalau kita mau bikin Titan guys, kita wajib bintang 3 guys ya. Coba deh ke Angelot. Oh, enggak jadi guys. Lawan kita Lancelot guys ya. Kita lihat Lancelot di dalam arena enggak berdaya lawan Layla guys. Tembakin terus. 1500 damage-nya. Oh, 5600 guys. 5600 damage-nya. Gila Layla ya. Layla Windslayer 5600 guys sekali tembak guys. Oh, kita dapat slot guys. Nice. Kirain dia tadi ngambil slot guys ya, ternyata bukan. Dia lebih milih ambil banteng guys. Kita bisa aktifin 6 Windslayer kita guys. Let's go. Nah, ini kita udah aktif guys. Kita taruh ke pojokan. Kita ngerol ya. Ngerol. Kita. Nah, tinggal satu lagi. Kita all in, langsung dapat Layla. Let's go, kita lihat guys. Damage Layla 6 Windslayer, 6 Gunner. Kita up level saja, kita masukin ini biar makin sakit. Aspirannya juga aktif ini guys. Kita kasih ke pojokan semua guys ya. Kita tampilkan Laylanya kita guys. Kita lawan ini lagi. Nggak takut guys ya. Langsung guys. Langsung hilang. 7.000, 9.000, 9.500 kali damage guys. Udah guys ya, ini tinggal tunggu saja ini guys. Siapa yang menang ini jadi lawan terakhir kita guys ya. 9.500 Layla damage-nya guys. Guys, gila nggak tuh. Siapa ini yang menang? Adesta, Alia. Siapa ini lawan terakhir Layla kita guys? Weh, bagi damage mereka guys. Menang dah. Lah, langsung menang ini guys kita guys. Gila nggak tuh. Oke guys ya, jadi seperti itu gameplaynya guys ya. Kita akhirnya berhasil membuat Layla Windslayer Gunner Titan mode guys ya. Sekali tembak berapa tadi tembaknya? 9500 guys. Sangat sakit. Siapa yang bisa bertahan dari tembakan Layla sesakit ini guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.